Oke, okay. Ini soal Yuk. coach sebagai pelatih gitu ya, menganalisis dua pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia itu kira-kira apa selain finishing touch, apa kira-kira yang masih perlu dibenahi nih coach? Yang perlu dibenahi sebenarnya mungkin apa namanya, bagaimana ketika dia kompak defense itu, ketika memenangkan bola itu biar mereka bisa membangun serangan, build up serangan sehingga sampai ke depan. Itu mungkin yang harus diperbaiki kalau saya lihat. Karena Oke, kalau tidak baik. kan dia akan diserang terus. Tapi mungkin Ya. dengan karena waktu lawan Jordania kan mereka kan ditekan terus. Betul. Tapi beberapa ada peluang dia bisa membelah serangan, tapi ada beberapa juga tidak bisa karena pressure yang begitu tinggi di area pertahanan kita. Nah, ini mungkin tidak seberat dari Yordania, Nepal. Nah, mudah-mudahan dengan tekanan yang tidak begitu tinggi kita Nepal, pemain Indonesia bisa membangun serangan dari bawah sampai ke depan sehingga mencetak gol. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Quality passing, quality finishing harus akurat lagi. Medcom.id, a part of Media Group Network.